Hey guys, hari ini gue akan take over YouTube-nya Caca. Soalnya hari ini itu jadwalnya untuk kita introduce rasa-rasa yang berbeda ke Aruni. Rasa asem, asin, manis, pahit, nggak pedes, nggak ada pedes. Tapi karena Caca hari ini lagi meeting, dia lagi ada kerjaan full, jadi gue yang akan belanja dan akan ngasih ke Aruni. Siap, let's go. Oke. Anyway, karena sekarang lagi pandemi, jadi make sure kita pakai masker. Kita mulai dari apa dulu nih? Kita cari asem, strawberry. Strawberry-nya manis kayaknya. Lengkeng manis kan? Lengkeng manis. Lengkeng kayaknya Aruni belum pernah nyoba deh. Oke, kita coba lengkeng. Apukat mentega. Oke, kita coba. Tapi apukat sebenarnya nggak terlalu pahit sih. Tapi kita coba dulu aja ya. Asam udah pasti lemon. Asin, keju. Keju udah ada di rumah. Apalagi? Iya, coba kali ya rambutan. Aruni juga belum pernah nyoba tuh rambutan pasti. Tapi ini ada salak kecil banget. Coba buat Uni. Apalagi? Bawang goreng. Bawang goreng, entah kenapa anak-anak kita itu mau Ansara dan Aruni suka banget bawang goreng. Jadi kalau ketemu mereka tiba-tiba ada bayi bau bawang goreng jangan kaget. Oh ya udah oke, kita coba buah naga. Karena mau merasakan rasa hambar. Kita udah beli semuanya manis, asem, asin, pahit dan hambar. Kalau lihat di proof nggak ya sama Caca ya? Aman lah ya. Mudah-mudahan ya udah anyway. Kita udah harus jalan biar nggak terlalu lama karena gue udah harus kerja lagi. Let's go. Ibu di mana ya? Hai ya nak, ibu lihat dulu ya belanjaannya ayah ya. Ayah tadi habis belanja buat Aruni. Sama Mbak Sawa juga. Iya iya iya. Ada rambutan. Iya. Kita bisa beli satuan aja mas. Mana bisa nih? Terus ini buah naga. Oh ya rasa manis ya. Ini nggak boleh, Aruni nggak boleh makan ini ya. Buat bapak ya. Hah? Ya. Saling menyelam, sambil menyelam, minum. Ini asin. Ini alpukat yang mengintip juga, Aruni belum pernah makan alpukat. Kenapa nggak beli yang mana? Yang mateng beli dua, beli satu yang ras. Tapi kan ini. Ini salak. Lihat deh, salaknya kecil-kecil tuh salak bayi. Ini buat rasa sepet. Itu salak kan sepet kan? Iya bener juga. Ya, kan? Ini alpukat yang ini untuk ayo. Kayak kita siap-siapin dulu buat Aruni mau belajar berbagai macam rasa. Ini adalah salah satu stimulasi sensori. Sensori itu kan indera, penginderaan. Jadi kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada peraba. Nah, latihan kayak gini tuh bisa pakai apa aja. Ini buat melihat warna, diperkenalkan dengan warna kuning, ini warna ungu, warna hijau. Nanti anaknya bisa lihat, terus nanti dicium-cium baunya kayak apa, terus baru dirasain. Jadi indera perasanya juga terangsang. Kalau semakin banyak, semakin kecil, semakin banyak rasa anak tuh bisa explore, itu tuh bagus buat perkembangannya dia dan untuk mencegah picky eater. So good job nggak tadi ayahnya belanja, Mbak? Very good job. Perfecto. Nilainya 1-10, Mas Bera dapat 7 karena masih banyak. Konsumtif. Apel pakai ini. Ayo sabar dong. Oke, siapa sih yang sabar? Ini namanya adalah kelengkeng. Lihat tuh. Bunder, mirip kayak Aruni itu. Mirip kan? Ini rasanya manis. Cobain. Cobain. Rasa manis. Enak, ini suka kelengkeng. Ini sekarang pertama kali Aruni makan lemon.
bijinya dikeluarin itu enggak lah, enggak pernah. Udah yang ini udah. Dia abisin dulu kan, kayaknya dia lagi seneng. Nah, udah sini. Buat aja. Udah, kita makan yang lain, cobain yang lain. Yuk. Ini harus selalu diperhatiin ya, jangan sampai dia ngelakuin ini sendiri karena bisa kesel. Lemon. Ayah. Suka ya? Coba lagi. Warnanya kuning. Asem. Ini namanya asem. Iya, lemon. Asem, coba. Nah, ini kuat loh, ini loh. Ya. Ini rasa asem. Oh, ini rasa sepet. Ini salak. Kita cobain, ini gurih sih mas, terus lembut. Oke, gurih dan lembut. Gurih dan lembut, ini pahit ini. Apa dong pahit? Itu tadi cuma nggak dipotong. Oh ini, oh, ini itu. Yang pahit. Oke, ini coba. Suka nggak Arun? Gurih. Gurih, ada manisnya, terus lembut di mulut. Ya, warnanya hijau. Ngare. Dan alpukat ini juga lemak bagus ya, buat Arun nih. Sekarang kita coba. Suka, hari ini suka. Dah. Wow. Apa nak rasanya? Lembut tapi ada gerinjal-gerinjalnya ya. Itu ada bijinya nak. Warnanya apa? Ungu. Merah nempel tua. Juga di tangannya Arun. Okay. Arun nih. Jeng. Ini pahit nak. Ini pahit. Warnanya hijau. Ini alpukat yang belum matang jadi keras terus pahit. Maaf ya Uni. Ini pahit nak. Nggak enak ya? Nggak. Pahit ya? Belum. Oh, nggak suka. Aruni nggak suka. Mau. Oh. Masih mau. Mau buat dimainin. Pahit nggak? Berasa pahit nggak, Uni? Aduh. Nggak berasa pahitnya. Ini manis lagi, nak. Yang ini namanya rambutan. Ini buah dalamnya, luarnya kayak gini. Coba Aruni pegang ini luarnya, nak. Pegang luarnya dulu. Maaf, dipegang. Ini namanya rambutan. Tuh. Rasanya apa sih? Ada keras-keras, kayak ada rambutnya. Dipegang-pegang dulu. Ya, yang ini baru boleh dimakan. Ini dalamnya. Dalamnya warna putih. Terus berair. Enak. Terima kasih. Nah, kalau ini asin Arun nih, asin keju. Wah, suka. Ini gurih, asin gurih. Arun nih suka banget. Yeay. Rambutan. Jangan masuk mata sakit. Jangan kena mata sakit. Masih makan. Iya, gitu deh tadi hari ini Aruni udah cobain berbagai macam rasa buah dari mulai manis, asem, gurih, oh asin tadi dari keju. Bisa banget kita ngelakuin kayak gini di rumah, nggak cuma sama buah-buahan, bisa sama sayur-sayuran juga, bisa sama apapun sih sebenarnya yang aman buat dikonsumsi sama anak. Jadi biarkanlah anak-anak bereksplorasi, karena kalau emang berantakan tuh bisa dirapihin, tapi
kemauan anak untuk belajar jangan sampai dibatasin. Thank you banget udah ngikutin keseruan kita hari ini. Kalau misalkan kalian ada masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada ide kita bikin apa lagi yang seru, yang mungkin ada manfaatnya juga buat kalian di rumah. Jangan lupa kalau kalian suka pencet like. Kalau misalkan kalian pengen tahu vlog-vlog baru atau video-video baru dari kita, jangan lupa pencet bell-nya biar selalu dapat notifikasi. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Bye-bye gimana Aruni? Bye-bye. Bye-bye. Kiss bye. Bye-bye. Kiss, bye. Bye.